Allah Subhanahu wa taala berfirman wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka kata Allah wa man a'rada an dzikri barang siapa yang berpaling dariku lupa kepada Allah enggak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengamalkan sunnah yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma'isatan dongka Aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Kelihatannya kaya, tetapi kalau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya sumpah. Contohnya siapa? Firaun, ra'natullah alih. Dia adalah seorang raja, ditakuti di masanya. Siapa yang tidak taat kepada Firaun pasti akan celaka, tetapi hakikatnya dia dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa qorun Orang yang mempunyai kekayaan di masanya Bahkan para ulama mengatakan kekayaannya korun Tidak akan pernah bisa ada yang menandingi sampai hari kiamat Tetapi ketika dia lupa dari mengingat Allah Dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa Allah binasakan dia tenggelam dengan harta-hartanya Allah akan berikan kehidupan yang sempit apalagi miskin. Udah miskin lupa lagi kepada Allah. Tambah lagi sengsara. Sebenarnya ada peribahasa begini dalam di Jakarta nih, gubuk derita. Maknanya bagaimana? Orang menganggap bahwasanya tinggal di gubuk yang kecil dia menderita. Sebenarnya bukan ting tempat tinggalnya, tetapi karena hatinya yang tidak taat kepada Allah. Ya. Hatinya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Nabi Ibrahim merasakan kenikmatan dalam kobaran api, bukan dalam bubuk derita. Dalam kobaran api, Nabi Ibrahim merasakan kenapa. Walaupun dalam kobaran api, beliau di dalam selama 40 hari, 40 malam, tetapi hatinya cenderung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan kesenangan. Tetapi pada dasarnya, ketika kita hidup di rumah yang mewah, punya mobil mewah, harta banyak. Uang punya, kalau lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak akan Allah berikan ketenangan di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fainalahu ma'isyatan dongka. Nah ini temanya adalah agar hati tenang. Tenang itu gampang. Tenang itu ketika hati kita senantiasa bersyukur, bersyukur. Senang itu senantiasa kita tawajuh kepada Allah Subhanahu ta'ala. Tadi saya baca dalam kitab Fadilah Sedekah. Cerita bagaimana Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha tidak makan tiga hari. Dalam cerita, diceritakan oleh Maulana Muhammad Zakari Al-Kandahlawi, Al di situ, waktu itu Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhumah sedang sakit parah. Sayyidina Ali sebagai orang tua, Sayyidina Fatimah sebagai ibundanya bernazar kalau anak saya sembuh dari sakitnya, maka saya akan bernazar puasa tiga hari. Ya. Hari pertama, masya Allah, Hasan Husain masih panas. Alhamdulillah, qadarullah ala masya'afa'al, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain ini, yang nabi mengatakan, Inna Syababah jannah, sesungguhnya pimpinan pemuda surga adalah Hasan dan Husain. Ibundanya adalah pimpinan ratu-ratu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti para wanita ini menjadi ratu-ratu bidadari di surga dan pimpinannya adalah anaknya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Sayyidah Fatih Sayyidah Fatimah. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengerjakan puasa ya, melakukan puasa selama tiga hari. Di hari pertama puasa, hari pertama sebelum puasa, beliau nggak punya makanan apa-apa. Akhirnya Saidina Ali radhiyallahu taalahu datang ke orang Yahudi kaya. Kalau kamu membutuhkan tukang jahit, maka istri saya siap. Masya Allah, anaknya Rasulullah saw jadi tukang jahitnya orang, Yahuh, orang Yahudi. Maka hari pertama puasa dia tidak punya makanan dia hari pertama puasa tidak sahur karena nggak ada makanan kecuali air mi air minum hari ini kita sahur pertama kali itu harus enak kalau nggak enak nanti puasanya malah lemes kemudian hari pertama puasa beliau dalam keadaan lapar kemudian setelah selesai menjahit maka diberikan satu imbalan satu sok gandum satu sok gandum itu tadi diceritakan dalam fadilah sedekah kalau dibikin ditumbuk itu menjadi lima roti. Alhamdulillah bisa dihidangkan dibuka pertama kali. Ketika mau bersuap, tiba-tiba Assalamualaikum ya Ali karomallah wajah. Aku ini orang fakir miskin, sudah tiga hari nggak makan. Sedina Ali melihat ke istrinya, melihat ke anak-anaknya dan ke pembantunya, namanya Fodohah pembantunya tadi namanya. Akhirnya kata Sayyidah Fatimah, berikan semuanya ke mereka. Jadi hari pertama puasa nggak makan, hanya mie, hanya minum. Tapi apakah keluarganya Sayyidina Ali merasakan suatu tidak bahagia sekali beliau itu? Bahagia sekali, bahagia sekali. Kemudian sahur kedua juga sama nggak punya makanan. Beliau bekerja di hari kedua diberikan satu sok gandum, ditumbuk dapat lima roti lagi, dijadikan lima roti. Pas mau buka puasa di hari kedua, tiba-tiba datang lagi orang tawanan tawanan datang tawanan tawanan orang orang kafir tuh datang ke rumahnya Sayyidina Ali wahai Ali kami ini tawanan yang sudah lama nggak makan maka Sayyidina Ali bilang lagi bagaimana ini ada tamu datang dia kelaparan oh kita berikan semua roti kita untuk mereka makan berarti dua hari nggak mah dua hari nggak makan hari ketiga begitu juga sama sahur nggak makan apa-apa hanya minum Kemudian dia selesai bekerja, selesai menjahit, dikasih satu sok gandum, dibuat, ditumbuk, dapat lima roti. Pas mau buka puasa di hari ketiga, tiba-tiba ada anak yatim piatu datang. Wahai Ali, sesungguhnya aku adalah yatim piatu yang selama ini dalam hidup dalam keadaan miskin. Apakah di dalam rumah ini punya makanan? kalau seandainya engkau punya makanan maka berikanlah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu memberkahimu dan mengampuni dosa-dosamu Sadin Ali melihat ke wajah istrinya ke wajah anak-anaknya udah gembira nih hari ketiga nih mau makan roti kata Sayyidah Fatimah dan anak-anaknya bilang ayah berikan kepadanya biar hari ini kita buka puasa dengan minum ah dengan minum air di hari keempat beliau juga belum punya makanan datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali di mana is, istrimu di mana anakku Sayyidah Fatimah sedang melaksanakan sholat nafil sholat sun sholat sunnah Rasulullah melihat matanya cekung saking kurusnya perutnya diganjal oleh tiga batu saking laparnya Rasulullah dari belakang peluk Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah peluk turun ayat wa wa wahai Allah wahai Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya aku ridho terhadap perbuatan mereka ditanya oleh Rasulullah apakah kalian merasakan susah tentu tidak wahai Rasulullah kami sungguh merasakan senang jadi, senang itu kapan sih? Senang itu ketika hati itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita nggak senang? Karena kita nggak pandai bersyukur. Kenapa kita nggak tenang? Karena kita nggak pandai bersyukur. bersyukur, coba kalau seandainya nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu kita syukuri, pasti kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kesenangan. Makanya Nabi mengatakan laisal ghina an qasratil arad walakinnal ghina ghina nafas. Sesungguhnya kaya itu bukan dari banyaknya harta. Ya, orang yang dikatakan kaya itu kata Nabi bukan orang yang punya sesuatu yang dia yang dia pengen dia beli bukan. Bukan orang yang diberikan harta, jabatan, pangkat tertinggi bukan. Orang yang kaya itu kata Nabi Walakinnal ghina ghina nafas Ketika hati merasa senang Atas nikmat yang Allah berikan kepadanya Alhamdulillah masih bisa makan hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah masih bisa kita bercanda hari ini Alhamdulillah Jangan kita pandang nikmat orang lain Makanya Nabi senantiasa mengajarkan kepada kita Bergaulah kalian dengan orang-orang mis miskin agar kalian bisa bersyukur. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam beliau senantiasa berdoa di dalam doanya beliau mengatakan Allahumma al ali Muhammadin kifafa ya Allah jadikanlah keluarganya Muhammad diberikan rizki yang cukup gak terlalu berlebihan. Kenapa? Agar pandai bersyukur agar pandai bersyukur. Jadi senantiasa untuk mendapatkan ketenangan sudah menjadi sunnatullah adalah ketika kita mengamalkan agama dengan sungguh sungguh udah itu titik tuh mutlak itu bawahnya kalau mencari ketenangan di luar agama Islam maka tidak akan ada ketenangan mencari kesenangan di luar agama yang mulia ini tidak akan ada kesenangan